wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di bulan Ramadan ini. Hari ini adalah hari yang kedua berpuasa. Oke, untuk Brian pada kali ini tidak goes ya. Masih ada PR lagi di rumah, yaitu memasang busan klip pada salur buang untuk tangki air ya. Hal ini karena setelah digunakan, kami terpaksa harus buka tutup kran karena air di dalam rumah kami menggunakan dua sumber, yaitu air pam PDAM dan juga air dari pompa air. Ada dua sumber ya. Jadi ketika pam tidak mengalir, saya menggunakan air sumber, menggunakan pipa air, pompa air ya. Tapi kalau malam hari dari PDAM sangat kuat sekali tekanannya, sehingga saya harus mengisi dengan menggunakan PDAM. Lalu saya mengikuti apa yang ada pasangan tukang dulu pada waktu membangun. Lalu dalam hal ini saya akali bagaimanakah supaya tidak manual buka tutup kran sehingga tidak tumpah ruah apabila malam hari PDAM dengan semburan yang kuat. Oke, terpaksa kami harus beberapa masang, yaitu tusen klip yang ada di bawah yang menuju ke PDAM dan tusen klip yang ada di tangki air. Juga saya pasang yaitu tusen klip elektrik ya, sehingga kalau air penuh baik dari PDAM maupun dari pompa air akan berhenti. Bagaimana teknik dan triknya? Ikutilah video berikut ini. Oke. Okay.